Pemirsa, warga Dukuh Karangkumpul, Demak, Jawa Tengah harus berjalan kaki sejauh 1 km untuk mendapatkan air bersih. Kemarau panjang mengakibatkan kondisi sumur-sumur warga mengering. Inilah Sutarni, warga Dukuh Karangkumpul, Demak, Jawa Tengah yang harus berjalan kaki hingga 1 km menelusuri hutan dan perbukitan untuk mengambil air di sebuah sumur. Dengan membawa jerigen, Sutarni menelusuri hutan bersama dengan sejumlah warga Dukuh Karangkumpul. Sumur itu menjadi satu-satunya tempat yang masih terdapat air bersih untuk dimanfaatkan sejak 2 bulan dukuh tersebut dilanda kekeringan akibat musim kemarau. Sejumlah warga mengaku setiap pagi dan sore mereka harus berjalan menuju tengah hutan untuk mengambil air bersih dari sumur tersebut. Kekeringan ini sudah berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. Ya. Terus? Selama 2 bulan itu ambil air di mana, Bu? Di sumur umum tuh, Mas. Di sumur umum. Tapi ya saat kayak gini, Mas. Udah mulai? Mulai saat, ya. Kering. Terus ini untuk apa, Bu? Kebutuhan? Ya, untuk kebutuhan mandi, ya masak, ya minum, ya semuanya, Mas. Nggak beli galon, nggak ngodok itu. Di ngodok, ya? Ya. Jauhnya berapa, Bu, ini, Bu? Apa? Sumurnya ke rumah? Barang kilo yo mbak anak ngene kali mun diri nggonku sekilo paling 1 kilo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.